penting. Itu paling penting. Ini pasti nak promo ni. Korang semua hampa kau siapa, kau Kelantan, orang Perak, semua negeri wajib share sebab bakso ada. Bukan selalu bakso nak promote ni, bukan selalu masuk. Ini macam pucuk dicita ulang mendatang. Ya, bukan senang. Pasu sangatlah, sangat menggalakkan untuk orang awam dekat Malaysia ni untuk naik ETS. Sebabnya satu, dia tak jam, lari daripada jam, tak stres, bayar sekali je, tak payah bayar tol, tak payah minyak 2-3 kali, bayar sekali je harga tiket. Lepas tu seat dia pun selesa, ada surau, ada tandas, ada cafeteria untuk beli makan, untuk breakfast, dinner, lunch, apa semua boleh. Lagi kalau jenis orang yang suka tidur, boleh tidur je. Dari Ipoh pergi KL terus sampai. Kalau yang nak perjalanan jauh ke Padang Besar, boleh tengok view cantik. Start di Lake Town sampai ke Kedah tu, view sangat cantik. Ada sawah padi, ada air. Cantiklah, suasana ni sangat cantik. Bila Pak Su pergi ke Padang je, memang kita rasa macam alah bestnya duduk kampung, macam tu. Business class elite team. Ini sebetulnya Pak Su cerita lah. Pak Su dengan kawan yang 16 orang team ni, kita orang antara pioneer untuk business class train. So Pak Su antara orang yang 16 terbaik dipilih antara semua orang dalam KTM ni, dipilih dan memilih lah untuk join dalam business class. So jadi rasa macam teruja, sangat teruja. Sebab dia lain daripada orang lain. Kita serve first feedback daripada passenger untuk business class tu, first week pertama, minggu pertama, sangat wow. Sampai ke Twitter, Facebook, IG trending. Sebabnya dia orang cakap sangat best. So kami rasa macam Pak Su lah, secara jujur sangat bangga. Sebab Pak Su orang yang menaikkan ETS, walaupun mungkin tak adalah tak mana kembangan. Dia ada 36 seat. Dia ada 1-2. So pada orang yang suka duduk seorang, dia boleh pilih. Tapi seat business class ni biasanya habis cepat. Sebabnya orang nak rasa sendiri pengalaman. Sebab dalam tu ada makanan, ada welcome drink, ada lunch, ada coffee and tea. So dia jadi macam complete. Dengan satu harga, korang dapat sebiji pengalaman macam naik kapal terbang. Sangat. Sebab bila kita kerja, orang kata, dengan customer service ni ataupun frontliner, kita lebih berkeyakinan bila kita berdepan dengan orang ramai. Contoh, kalau kita pergi bank, kita mungkin banker mana-mana je, kita mesti akan bising kalau servis tu lambat sah. Tapi bagi saya, daripada situ saya akan macam, okay, kita kena tunggu sikit sebab kita pun ada di tempat tu juga. Kita pun kerja customer service. So kita boleh sikit sebanyak kita faham lah. Okey, sebab kerja ni seronok. Kita macam kalau malas sekalipun pergi kerja, kita anggap pergi jalan-jalan. Kita anggap je pergi jalan, kita anggap je kita jumpa orang. Sebab orang dia takkan macam kalau kerja office. Kerja office kan orang yang sama je, table sini sebelah sama, sini sama. Macam kita, kita tukar hari-hari, tukar orang, hari-hari kenal orang ramai. So seronok sangat, kena cuba. Lagi selain daripada itu? Selagi itu, macam saya jumpa jodoh. Okey, jumpa jodoh. Ya. Yeah. Jodoh kami apa? Tak, orang luar, passenger lagi. Ya. Okey, kita ada Melayu, pakai baju Melayu, baju buyer. Tiba-tiba seluar, kan? Seluar tu kita lasak lah sebab kita kerja training, kita nampak macam biasa je kan. Tapi bila satu benda jadi, berlaku, kita minta lah. Tapi kadang-kadang tu kita ada train fail, apa-apa semua tu, masalah. So, kita akan turun ke track. So, lagi memudahkan kita punya kerja lah untuk, untuk ubah passenger, apa semua. Okey, tips dia kena pastikan beli tiket awal. Lepas tu pilih seat yang betul.
Sebab ada yang seat yang bila dia passenger ni ada yang tak puas hati sebab backward kan, dia nak facing tapi tak dapat. Sebab kita ada arah yang berlainan. Lepas tu kena datang lebih awal setengah jam sebelum train berlepas. Sebab orang Malaysia ni suka datang lewat. Bagasi kita tak ada had. Ha. Cuma kalau kotak kita akan charge lah sebab dia dah kira parcel. So tiket tu selalu nak senang beli dekat online ataupun dekat kaunter? Online lebih senang lah. Kalau kat kaunter lagi okey juga boleh. Saya seronok kerja kat sini sebab kita banyak tolong orang. Hari-hari kita tolong orang. Hari-hari kita happy kerja dengan orang. Bila kita kena, orang kata bila kena maki tu, dia cakap dah rasa macam dah lali macam tu. Tapi lebih banyak kita bantu orang, memang banyak. Dia punya ganjaran kita bantu orang tu banyak sebenarnya. Walaupun simple je, kita kejutkan passenger nak turun next station je. Tapi itu pun dah kebaikan yang sangat-sangat. Baguslah. Kepada anda di luar sana yang ingin menjadikan kejaya sebagai seperti kami untuk jadikan kejaya, so boleh boleh datang ramai-ramai. Boleh jadikan ini platform yang pertama untuk mungkin nak naik flight pada lepas tu mungkin boleh. Dapat kan kan masa kat sini mungkin boleh jadi platform, boleh belajar apa yang sepatutnya kita belajar sebelum kita pergi ke tempat lain lah, tempat yang lebih tinggi. Yeah. Rasanya ETS ni antara kerjaya yang orang tak tahu sebetulnya, ada pramugara-pramugari dalam kereta api. Dia orang more kepada flight. So kami yang 10 tahun ni, Pak Su, Ida, yang lama dalam KTM, lama dalam ETS especially, mengajak lebih ramai adik-adik, lebih ramai orang yang berminat untuk join kerja kami, untuk jadi salah seorang dari keluarga ETS, keluarga besar ETS. Betul. Dan untuk jadi kru ETS. Untuk bersama dengan kami dan mungkin jadi sebahagian daripada kami. Yeah. InsyaAllah. Kerja enjoy, stres tak ada. Just pastikan semua passenger puas hati sampai ke destinasi. Yeah. Bagi mereka pengalaman-pengalaman indah, cukup. Tapi saya ada sedikit petua tau. Okay, petuanya, sebelum keluar rumah, sangkut masalah kita dekat luar rumah. Awak pergi kerja macam biasa. Masalah kerja tu kita balik-balik. So kita sambil letak kat luar rumah dan kita masuk rumah. Yes, itulah petua dia untuk kita kekal happy dan kita enjoy dengan kerja kita. Betul. Betul tu? Betul. Jika orang keluar sana nak ikuti perkembangan ETS, KTM boleh ada media sosial, Instagram? Ada. KTM ada Facebook, KTM ada Instagram, ada Twitter, semua ada. KTM official kalau IG. Kalau Facebook senang je, type je KTMB, akan keluarlah page dia. Dan admin dia sangat sporting, sangat energetik lah. Kiranya every comment dia akan balas. Akan usaha balas. Website boleh follow www.ktmb.com.my. Semua ada detail pasal tambang perjalanan, tambang tiket, pasal Pak Sungai Ida pun ada. Muka kami antara yang paling banyak dalam tu. IG macam Pak Su, boleh follow IG Pak Su Rizwan Manaf. Facebook Rizwan Abdul Manaf. Dengan Ida, IG saya pun dah cari. Facebook tak ada? Tak ada. Dia anti social. Yang ni paling penting. Ya, paling penting. Ini Pak Su nak promote ni. Korang semua hampa, korang siapa, korang Kelantan, orang Perak, semua negeri, kena subscribe Zahrul Umbrella punya YouTube. Boleh tengok Pak Su, boleh tengok saya, Ida. Wajib share sebab Pak Su ada. Bukan selalu Pak Su nak promote ni. Bukan selalu masuk. Ini macam pucuk digital ulang mendatang. Bukan senang artis nak propose Pak Su. Orang biasa orang kampung. So korang kena follow, kena like, kena tengok, kena share. Lepas tu, follow lah kita orang punya IG semua. Komen wajiblah kena komen. Pak Su handsome daripada Abang Zahrul. Macam tu. Komen bagus-bagus lah insyaAllah. Kalau tak puas hati dengan kita pun, boleh komen. Tapi biar berpada. Kadang-kadang kita cuba membaiki apa yang kurang daripada servis kami. InsyaAllah. Kekalkan apa yang bagus, mantapkan apa yang kurang. Macam melodi. Okey, apa pun sebelum saya akhiri. Terima kasih dengan perhatian anda. Sila nikmati perjalanan anda yang selesa dan selamat bersama ETS. Dan terima kasih pada special thanks untuk Abang Zahrul Umbrella.
pada tim, pada sebab percaya pada kami, sudi keluarkan cerita kami, pramugari, pramugara, kereta api. Yang mungkin sebelum ni orang tak tahu. Tak tahu. So, lepas ni korang boleh kenal, korang boleh join sekali. Kalau sudi lah. Kalau tak sudi pun, sudi-sudikan lah. Enjoy tak best tak kerja? Enjoy gila tak? Sekian sahaja dari kami. Saya Nurida Syari. Saya Rizwan Abdul Manaf. Kita jumpa nanti next video. InsyaAllah. Okey, begitulah saja video untuk kali ini dan semoga ianya memberi manfaat, memberi info dan juga memberi inspirasi kepada anda di luar sana tentang perkhidmatan ETS dan juga kerjaya sebagai pramugari di KTM. Kepada anda yang suka dengan video ini, boleh like, share dan komen dekat ruangan di bawah ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Okey, itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya berkenaan ETS lagi. Tapi saya episod akan datang ni saya akan kupas lebih lanjut dan saya akan review apa saja yang ada dekat dalam ETS. Saya akan review seat, saya akan review surau, saya akan review cafe dan sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video yang akan datang. Okay guys, terima kasih kerana menonton lagi sekali. Jumpa lagi di video yang akan datang. Dan sementara itu, korang bolehlah layan klip-klip behind the scene pembikinan untuk episod ETS KTMB ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada KTMB yang telah memberi peluang dan memberi kerjasama yang begitu baik sekali sewaktu pembikinan episod ETS KTMB ini.